bakal coba ini. Seperti petunjuk dari ada saya lihat di YouTube. Jadi kalau mau terbang katanya dia kameranya diarahkan ke sumber cahaya, apakah cahayanya ini sudah cukup atau belum ya? Kayak begini. Oke, kita mau terbang. Harapnya sih sudah cukup ya. Oke. Kita naik. Di ketinggian 30 meter, lagi sedikit. Baru kita putar. Apakah tetap kabur? Ternyata kelihatannya tetap kabur ya. Jadi nggak ada pengaruh, mungkin karena cahayanya kurang ya. Yang tadi kena katanya kameranya harus diarahkan ke sumber cahaya. Tapi mungkin cahaya untuk senter HP ini kurang ini ya. Kita coba ke sana. Naikkan. Jadi memang tidak ada pengaruhnya. Mungkin saya akan coba nanti dengan cahaya yang lebih terang lagi dibanding yang sekarang. Karena sekarang betul-betul kabur ya, tidak kelihatan sama sekali. Bukan tidak kelihatan sama sekali, kelihatannya kabur karena memang ace-nya kurang maksimal. Kamera ke bawah. Jadi saat ini kita mau coba lagi dengan bantuan penerangan motor. Apakah tetap tidak? Karena lampu motor ini sudah lumayan terang ya. Tuh. Nah. Oke, mundur-mundur sedikit. Oke. Kita coba lagi. Oke ya. Ini sudah dengan memori, sudah insert kartu memori tadi. Oke, kita naik dulu. Ada kabel di sana sih. Jadi
Oke. Ketinggian ini kita putar ke sana. Dan sepertinya tetap sama, tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan. Padahal tadi sudah lumayan terang ya, lampu motor kita gunakan untuk keberangkatan pertamanya. Ya, tetap kabur sih. Oke, tetap kabur seperti yang tadi. Jadi ya entah cahaya seterang apa yang mau digunakannya, saya juga nggak tahu. Ini lampu motor loh ya, sudah diarahkan ke sana juga. Oke, kita return to home aja dulu. Daripada kita terus terbangkan dengan kondisi yang tidak stabil kayak gini ya. Oke, ini sudah di atas. Oke, apakah dia akurat mendarat di tempat yang sama yang kayak yang tadi? Atau dia bergeser? Kita akan lihat akurasi mendaratnya. Wow. Bergeser kurang lebih. Wow, pas ya. Bukan lagi kurang lebih. Enggak pas juga sih. Sekitar di sini tadi sekitar 20 cm. Wow, akurat juga ya tentang tohumnya. Oke, saking penasarannya saya tentang AES nya untuk malam hari ini bisa berfungsi atau tidak, saya datang ke sini bela-belain. Di sini lokasinya lumayan terang. Oke, saya coba terbangkan ya. Dan seperti kalian lihat di bawah, ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Tetap kabur. Tetap kabur di ketinggian 60 ya, ngelek. Oke, masih ngelek mungkin karena intervensinya di sini
besar karena banyak pemancar juga di sini. Turun lagi. Ya lancar di ketinggian 45. Jadi kita coba maju. Jadi wow. Jadi kita seperti yang kita lihat di sini cahayanya tidak tetap kabur ya. Tuh. Malah kelihatan sangat kabur. Jadi metode yang dipakai oleh teman, salah satu teman yang tesnya itu malam, nggak tahu dia seterang apa dia gunakan cahayanya sebelum terbang. Yang jelas kalau saya secara pribadi sepertinya tidak percaya sih. Ya entahlah ya, mungkin akan dibikinkan videonya nanti. Kayak begini ya, ini cahayanya betul-betul kabur seperti yang kita lihat di sini. Padahal di sini tempatnya lampu jalan sih sangat terang, dibantu juga saya arahkan ke lampu motor sekaligus. Tapi tetap saja hasilnya seperti ini, kabur. Oh iya, saya mau coba point of interest-nya. Kita tekan dulu di sini bersamaan ya. Kamera sama videonya bersamaan. Oke. Kita mundurkan. Mulai. Gak ada objeknya, jadi beginilah hasilnya. Cuma mau coba-coba aja sih. Oke, kita klik stop. Mana? Oke. Kita coba return home lagi. Karena kita sudah mau pulang. Oke, come to papa.
Oke, kali ini karena kita tadi take off-nya itu dari sini ya, betul-betul bukan tempat yang datar, jadi kita bakal ambil manual pakai tangan. Oke, tetap take off. Mana sih? Okay.